Assalamualaikum guys. Kita bertemu lagi dalam channel The Art Clan. Hari ni kita akan review next Beyblade, iaitu Beyblade apa ni? Ya, betul. Chozzy Achilles. Masih biasalah saya review jenama bootleg, jenama SB. Okey. Kita lihat kotak dia dulu baru kita tengok Beyblade dia. Okey, ni gambar Chozzy Achilles lah. Kita pernah review Zack Achilles, ini versi upgrade dia. Dia menggunakan Chozzy layer system dan Beyblade dia lebih besar dan beratlah berbanding yang Zack Achilles. Okay, kita boleh lihat sini. Kalau lihat di gambar depan ni, ni pahlawan Achilles, ni dia punya perisai dan ada dua pedang besar di sini. Nice kan? Warna dia pun biru, merah, silver, gold, memang sangat menarik. Okey, kod untuk Zack Achilles ini B129. Dia ni Beyblade jenis balance. Ha, ni yang bagusnya. Bila balance, dia attack, stamina dengan defense sekali. Okey, kalau lihat kotak ni kita dapat left right launcher, tapi saya rasa tak dapat. Kalau jenama SB memang tak dapat lah. Dapat launcher biasa saja. Okey, ni gambar di tepi kotak. Okey, ni gambar tepi kotak juga. Okey, dari tunjuk sini, dia highlightkan ni mungkin gimmick di sinilah. Pedang besi ni kalau kita berlanggar, kita boleh burstkan pihak lawan. Ya, dua pedang besi yang sangat hebat. Okey, kotak depan. Okey, ni watak yang pemilik kepada Chozzy Achilles ini, iaitu Iger Akabane. So dia ni muncul dalam cerita Beyblade vs Turbo. Okey, Beyblade vs Turbo. Okey, mari kita lihat. Okey, kalau kita lihat dekat atas ni, dia highlightkan juga biru-biru ni. Mungkin biru-biru ni dia akan terkeluar sewaktu dia berpusing dengan laju. Nanti kita akan tengok Beyblade dia. Okey, kita lihat detail di belakang kotak ni. Seperti biasa, kita akan review. Okey, layer dia adalah layer Chozzy Achilles. Chozzy Achilles layer. Okey, disc dia disc 00. Disc ni kalau kita nak tahu, disc 00 memang disc antara disc terberat lah. Memang bagus lah, kita boleh buat combo untuk meningkatkan lagi tahap kekuatan Beyblade kita. Dan yang driver dia adalah driver jenis Dimension. Okey, driver jenis Dimension ni ada gimmick dia tu sendiri. Kat kotak ni pun dia ada tulis. Kita boleh pusing-pusingkan dia ikut ketinggian yang kita nak. So daripada paling rendah, sederhana dan paling tinggi. Dan setiap ketinggian ni akan memberikan ability berbeza kepada Beyblade kita. So saya rasa paling rendah mungkin stamina, defend, dan paling tinggi attack. Betul ke salah? Saya tak pasti. So kalau salah, tegur saya di komen di bawah. So macam kita tengok ni, yang saya cakap tadi, dia highlightkan bahagian biru juga. Mungkin biru ni akan terkeluar sebab tu Beyblade tu berpusing laju. Dan pedang ini besi yang akan burstkan pihak lawan. Okey, sudah tengok kotak, mari kita lihat Beyblade-nya. Ya, ini ada Beyblade Chozzy Achilles. Okey, stiker saya dah pasang sikit lah. Okey, mata dia warna hijau macam dalam gambar. Ni dua pedang besi dia. Okey, ni tadi gimmick dia cakap langgar di sini, besi-besi. Dan ini biru, saya rasa betul lah biru ni boleh gerak. Ini boleh terkeluar, tapi tak terkeluar banyak sangat. Okey, kita bedah siasat dulu Beyblade kita ini. Okey, ni layer dia Zack Achilles. Kombinasi merah dan emas, silver dan ada warna biru sikit. Okey, ni bahagian belakang dia warna kuning. Okey, kita tengok disc dia. Ya, ini dia disc yang saya cakap tadi, 0000. Disc yang agak berat. Dan ini dia punya driver. Driver yang special Dimension. Okey, macam saya cakap tadi, kita boleh adjust. So kalau siapa yang beli ni tak tahu, sebenarnya driver ni kita boleh adjust tau. Ok,
Okey, daripada paling rendah. Okey, kita pusing saja yang ini. Okey, pusing. Okey, jadi sederhana, pusing lagi. Dia jadi paling tinggi. Okey. So dia ada black tip dekat sini. Dia punya. Okey. Okey, itu dia driver dia. Merah. Okey, kita pasang balik Beyblade kita dan kita akan test launch dan test battle. Okey. Okey, jom kita test battle dengan anak saya. Saya sekarang pakai mode paling tinggi. Okey. Anak saya memang nak lawan dengan Gizpuff ni je lah. So kita layankan je lah. Okay. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Macam Gizpuff ni je menang. Yeay, kita pangku. Next, kita lawan dengan Hell Salamander pula. 3. Jap. Saya kena pakai mode yang lebih rendah sikit. Kita rendahkan driver dia. Okay, pakai mode sederhana. Okay, 3, 2, 1. Ayo, hancurkan. Okey, yang terakhir kita akan pakai driver yang paling rendah. Kita rendahkan yang paling rendah sekali. Pusing. Okey, paling rendah. Okey, kita akan lawan Enite. Beyblade Enite lawan Beyblade Chozzy Achilles. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Alamak, macam seri je. Alamak. Betul lagi sekali lah. Perlawanan okay. Kedua. Okey, perlawanan kedua. Chozzy Achilles lawan Enite. 3, 2, 1. Go shoot. Chozzy Achilles berpusing mengelilingi gelanggang. Seri lagi. Perlawanan ketiga. Mereka sama kuat. Okey, nak perlawanan ketiga. Perlawanan. Okey, perlawanan terakhir. Chozzy Achilles lawan Enite. 3, 2, 1. Ayo hasilkan. Seri je. Okey, itu saja kawan-kawan, kita punya test battle. Tapi saya lihat sepertinya kalau saya makin rendah dia macam makin attack lah. Tinggi tadi dia macam mode stamina, tengah-tengah tadi defend. Okey, walaupun pun Chozzy Achilles memang salah satu Beyblade yang terkuat. So kawan-kawan bolehlah beli untuk consider untuk beli Chozzy Achilles ini. Okey, kita bertemu lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum. Bye.